Stok unit yang masih ready di garasi Jarum Kiara Motor ya teman-teman, kita akan spill di pagi hari ini. Sekalian kita akan mereview unit pick up Suzuki Putura tahun 94 ya, yang akan kita jual harga di bawah 25 jutaan. Sebelum kita mulai reviewnya, kita akan spill beberapa unit yang masih ready di garasi Jarum Kiara Motor. Untuk postingan kita sebelumnya, dua unit minibus yang sudah kita tayangkan. Alhamdulillah, kalau yang abu-abu ini unitnya sudah booking ya, sudah ter-DP. T120 SS 2004 yang bodinya original juga, alhamdulillah unit ini sudah dibayar, tinggal kita melakukan pengecetan saja. Jadi customer yang meminang unit ini sudah berikut terima cat ulang. Adapun minibus yang masih ready di garasi Jarum Kiara Motor yaitu Railpen Suzuki Railpen tahun 94 yang warna merah, sampai saat ini unitnya masih ready di garasi Jarum Kiara Motor. Videonya sudah pernah kita tayangkan, silahkan cek aja di akun atau di channel YouTube Jarum Kiara Motor di video-video kita sebelumnya. Dan untuk stok pick up ya, sini juga kita sudah menyelesaikan penggantian sasis ya, dan unit ini memang alhamdulillah terjual seperti ini. Keinginan dari customer, apa yang menjadi keinginan, insya Allah kita bisa mengikuti ya. T120 SS tahun 2010, pajak mati lama, mesin sehat ya, sasis sudah kita ganti, dan unit ini alhamdulillah terjual hanya di harga di bawah 30 jutaan ya, tepatnya di 28 jutaan kita menjual unit T120 SS tahun 2010 yang pasti sudah bermesin injeksi ya. Gimana teman-teman, cukup worth it ya harganya? Kita jual 28 juta kondisi begini ya, tanpa bak. Mungkin customer yang membeli unit ini mempunyai bak di rumah. Mesin ya lumayan lah, 2010 untuk ukuran unit nggak tua-tua amat ya. Oke, untuk tema kita utama di video kali ini, kita akan mereview sekaligus menawarkan unit pick up harga di bawah 25 jutaan. Unitnya dari Putura pick up tahun 94 1300 cc. Oke teman-teman, bagaimana kondisi lengkapnya, mari kita review. Untuk itu silakan tonton video reviewnya sampai kelar di channel Jarum Kiara Motor. Oke, pertama-tama kita tes mesinnya dulu. Knalpot bersih ya, tidak ada asap-asap yang keluar. Mesin saya kira cukup sehat. Interior ya apa adanya ya, begini kondisinya. Pick up yang bukan restorasian dari garasi Jarum Kiara Motor
jika kita posting ya kita mendapatkannya kondisi seperti ini, belum kita apa-apain. Jadi apa adanya, semisal ada kekurangan di pintilan-pintilan semi kayak box-box stir, mungkin akan bisa kita lengkapi. Kita cek bagian body ya teman-teman. Ya body memang kondisinya sudah naik jempol, maklum ya, wajar untuk mobil pick up. Yang penting mesin dan kaki-kaki oke. Kalau body ya namanya juga mobil buat kerja ya, masih cukup aman lah untuk ukuran pick up. Lantai bak juga sudah diganti menggunakan plat bodres, jadi sudah kokoh ya. Untuk mobil angkut-angkutan ya bisa dibilang aman. Kondisi sasis ya, sasis juga saya kira masih layak ya. Walaupun memang sudah ada repair-repair, tapi kondisinya sudah layak untuk dipakai gawe. Tuh tampilan belakang ya, sasis sebelah kanan. Tuh sasis sebelah kanan teman-teman ya. Silakan dilihat biar lebih jelas sasisnya. Tuh hanya ada repair di bagian bawah kabin saja. Memang rata-rata penyakit sasis dari putura ataupun SS di bagian sini, tapi ini tinggal merapihkan saja. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simpulkan untuk unit pick up putura tahun 94 bermesin 1300 cc, yang pasti masih karburator. Kondisi unit sudah kita spill, mesin insya Allah layak pakai, body dan kaki-kaki juga masih layak pakai. Dan unit ini kita tawarkan di garasi Jarum Kiara Motor dengan harga 25 juta nego. Silakan, unit putura tahun 94 bernomor T Subang, pajak dan kaleng off di tahun ini di bulan Februari tahun 2024. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian ya review kita di pagi hari ini. Sebelum kita menutup video pagi hari ini, ritual seperti biasa kita akan berdoa sejenak. Semoga kita semuanya, khususnya dari subscriber Jarum Kiara Motor, semoga selalu dan selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan-urusannya, dan juga dikabulkan apa yang menjadi keinginan atau hajat kita yang belum terlaksanakan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.